Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para dulur-dulur, para sahabat tani semua, dimanapun Anda berada. Ini sudah ada lahan untuk persemaian. Nah, di sini kita masih persemaiannya masih manual ya. Berbeda dengan di yang di negara maju tuh, yang di Jepang, yang di mana lah, yang sudah menggunakan pakai alat dan sebagainya. Nah, ini lahan persemaian kita, nanti persemaian bibit. Ini lahannya. Nah, di video kali ini saya mau sedikit berbagi atau menunjukkan seperti apa saya memakai cara untuk persemaian. Nah, sekedar berbagi pengalaman saja lur ya. Nah, di mana cara ini saya sudah pakai di setiap musimnya, dan alhamdulillah si bibit bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di subur. Nah, nanti di lahan inilah saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana caranya, trik bersemai bibit agar tumbuh subur. Oke, ikuti terus. Nih bibitnya lur, sudah siap, sudah kita taruh di dalam ember, jadi biar untuk memudahkan dibawa ke lahan ya. Ini bibit saya pakai sebanyak 6 liter. Ini bibitnya. Ini bibit yang sebelumnya sudah kita rendam satu malam dan kita rami, itu kita biarkan di dalam karung, kita bungkus selama 2 malam sampai tumbuh akar seperti ini. Ya, jadi nggak mesti 2 malam lur ya. Di satu malam juga sebenarnya sudah bisa sih. Ini siap. Nah, ini lahannya juga sudah ready, sudah mulus, sudah kering. Nah, ini kondisi tanahnya juga masih gembur, pas banget ini. Jadi dia nggak terlalu kering dan juga nggak ada genangan air. Jadi pada waktu si bibit kita tebar, dia bisa langsung nempel di tanahnya. Si akar bisa langsung tumbuh ke dalam, akhirnya bisa bertunas ke atas. Oke, kita lihat saja seperti apa cara yang saya pakai untuk persemaian bibit agar tumbuh subur. Ini seperti inilah caranya ya lur ya. Jadi cara yang saya pakai untuk persemaian bibit, caranya seperti ini. Nah, pada waktu saat penebaran si benih ini ke lahan, nah, seperti ini, kita tebar jangan terlalu rapat ya. Jadi renggang-renggang saja. Kenapa renggang? Nah, nanti biar saya jelaskan dulu. Kita lihat dulu nih seperti apa cara nebarnya. Kita pelan-pelan saja. Kita tebar si benihnya ke lahan yang sudah siap. Seperti ini, dilempar. Seperti itu. Pelan-pelan saja, lur. Nih. Dilakukan terus sampai habis. Sampai si bibitnya tersebar dengan merata di lahan yang sudah siap ya. Sini terus ke sana, ke sana sampai rata. Nah, untuk lahannya sendiri disesuaikan ya. Jadi misal kita mau nebar benih berapa liter atau berapa kilo, di silahan bisa kita sesuaikan. Jangan sampai nanti pada waktu saat persemaian
si lahan kurang, si bibit lebih, dan akhirnya si bibit di lahan numpuk, nggak sesuai cara yang saya pakai. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut terus. Oke, inilah dia teknik yang saya pakai persemaian biar si bibit tumbuh subur, yaitu dengan cara penebaran benih dengan jarak renggang. Nah, seperti bisa dilihat para dulur, ini si bibit-bibitnya, si gabah-gabahnya saya tebar dengan cara tidak rapat ya, jadi renggang seperti ini, yang mana tujuannya adalah pertumbuhan si benih nantinya ada space atau ada tempat atau ada ruang untuk dia bisa berkembang lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan dia bertumpuk, dia susah untuk berkembang. Nah, ini hanya sebagai apa? Berbagi ya, berbagi saja. Inilah cara yang saya pakai untuk persemaian bibit. Nah, kelihatan. Wah, ada bayangan. Nah, itu bayangan saya sendiri ya, Lur ya. Nah, ini dia. Bisa terlihat rata semuanya. Ya, walaupun kelihatan lahan enggak rata ya, maksudnya masih ada lubang-lubang seperti ini, enggak apa-apalah ya. Yang penting tidak ada genangan air yang banyak. Yang nantinya akan menghambat pertumbuhan si bibit. Ini bisa kelihatan si bibitnya renggang, jadi dia tidak bertumpuk. Oke, mungkin itu saja saya berbagi tips cara yang saya pakai untuk persemaian bibit ya. Insyaallah mudah-mudahan hasilnya baik, bagus, dan bisa tumbuh dengan subur seperti biasa. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.